Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ustadz akan memberikan materi terbaru pada Microsoft Word untuk kelas 4. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi bullet, kemudian juga fungsi numbering. Nah, kali ini Ustadz akan memberikan materi yaitu tentang fungsi alias text live, kemudian center. Kemudian di sini juga alix text rush, di sini center, kemudian alix text live. Nah, anak-anak, perbedaannya untuk yang pertama, alix text live ini mengetik pada bagian sebelah kiri. Kemudian kalau center mengetik pada bagian tengah, rata tengah. Kemudian jika alix text right ini mengetik pada bagian kanan. Baik anak-anak, Ustadz akan coba terlebih dahulu untuk praktiknya. Ustadz mengetik pada bagian sebelah kiri, yaitu kita klik dulu alix text live-nya. Di sini Ustadz akan berikan contoh, yaitu Ustadz akan ketik di sini SD 5. Nah, seperti ini ya. Ini rata kiri. Kemudian kita tekan ke bawah, yaitu tekan enter. Kemudian kita klik center. Nah, maka akan pindah ke tengah. Di sini Ustadz akan ketik kelas 4 TIK. Nah, berbeda sekali ya. Yang pertama sebelah kiri, yang kedua di tengah, yaitu rata tengah. Kemudian kita enter lagi ke bawah. Di sini Ustadz akan menggunakan fungsi alix text right. Nah, kita ketik. Nah, akan pindah ke sebelah kanan. Di sini Ustadz akan ketik yaitu bulan Februari tahun 2022. Nah, inilah perbedaannya. Yang pertama menggunakan rata kanan, menggunakan rata kiri, yang kedua rata tengah, yang ketiga rata kanan. Nah, inilah untuk materi alix text live center, kemudian alix text right. Nah, sudah paham semua ya anak-anak ya. Jika alix text left-nya ini menggunakan rata kiri, jika center yaitu fungsinya mengetah rata tengah, jika alix text left right-nya yaitu rata kanan. Nah, inilah untuk materi fungsi-fungsi alix text left, kemudian center, kemudian alix text right. Nah, inilah untuk materi fungsi-fungsi dari rata kiri, tengah, dan kanan. Setelah ini anak-anak kerjakan tugas yang Ustadz berikan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.